Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم به. Fa ya'ibadallahu usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menjalankan apa yang telah diperintahkannya. Dan marilah kita sama-sama berusaha untuk tidak mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita. Baik bersyukur secara ucapan maupun perbuatan. Mulut kita berkata alhamdulillah rabbil alamin, dan perbuatan kita juga senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa untuk kita berkata alhamdulillahirabbil alamin saja tapi perintah Allah tidak kita kerjakan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan Allah, perbuatan yang dianjurkan oleh Allah kita kerjakan. Kewajiban kita kepada Allah kita laksanakan. Nikmat Allah kita terima. Tapi kita tidak mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak seimbang juga. Bersyukur dengan ucapan dan bersyukur dengan perbuatan. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita, warga kita, saat sekarang ini tidak berdaya, berada di tempat itu dalam keadaan sakit, kurang sehat. Dengan sebab cuaca yang tidak menentu, panas, dingin, hujan. Lebih-lebih pemerintah mengatakan masa pandemi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, di masa-masa ini kami mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua umum sangat layak dan sangat pantas dengan segala contoh untuk kita mengamalkan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis: man nafasa an mu'min qurbata min turabi dunya nafasallahu anhu turabata min kurabit yaumil qiyam. Wa man yassaru ala muksir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Man nafasa an mu'min
Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin atau saudara teman mukminnya, teman seimannya, qurbatan min qurbid dunya, dari kesulitan dalam kehidupan di dunia ini, nafasallahu anhu, maka Allah akan menolongnya, mempermudahkan dia, seseorang itu yang telah menolong temannya di dunia, qurbiyyun dia telah di akhirat. Wa man yassara 'ala muksir, dan barang siapa yang memberikan pertolongan kepada saudara temannya, kepada teman mukminnya seimannya, yassarallahu 'alaihi fid dunya wa akhirah, maka kelak Allah akan menolong orang itu, bukan hanya di akhirat saja, maka di dunia saja Allah menolongnya. Wa man satara muslima, dan barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya di dunia, satarallahu fid dunya wa akhirah, maka Allah akan menutup aib orang itu di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi, dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua kata yang perlu kita cermati dalam hadis ini. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan atau pertolongan, yang kedua adalah menutup. Memberikan dan menutup, artinya dua kalimat ini. Kalau sekiranya kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, Allah akan menolong kita di dunia dan akhirat. Yang kedua, menutup atau menyembunyikan. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, aib temannya, aib sahabatnya, kejelekan saudara-saudaranya, maka Allah akan menutup aib orang itu di dunia dan akhirat. Sangat tidak kita nafikan bahwa di masa pandemi ini masyarakat sudah kurang percaya, penghasilan sudah menurun, sudah berkurang. Akan tetapi akan sangat menjadi luar biasa di saat sesulit ini kehidupan ekonomi sosial kita, kita mampu menolong teman kita, saudara kita, itu adalah sangat luar biasa. Akan tetapi, kenapa? Dan kita tidak pernah berpikir dan tidak pernah merenung. Tidak si Allah Ta'ala rizki yang lewat atau seketik masih mengenung asbabnya, mentuah pikiran dengar, masih pikiran diri itu. Tidak rezeki si Allah Ta'ala menerang seribu masih kena seketik. Kenapa? Karena tidak, kita tidak pernah merasa bersyukur dan masih pikiran diri itu. Ini pikiran kamu, ini pikiran semua dia. Kepel selain ribu bagi yang pengusaha sangat kecil lah. Arak semakin jari kepel tak selain bunyi kemana tidak di kepel sendiri, karena mereka masih membutuhkan mawinan itu, yakni iring bersyukur untuk Allah Ta'ala, iring nafi juga yang sekedik atau berpijat rezeki si Allah Ta'ala, yakni iring bersyukur. Padahal sanggup daya lagi syakartum la'azi dan naku tetap tetap namun syukur juga Allah Ta'ala, ya aziz dan makhluk, ya terhormat di Allah Ta'ala.
wala ingkafartum lamukak, namun ingkar ini nikmat Allah Ta'ala, inna ala bila syahid, yang terkejut azab si Allah Ta'ala. Karena dengan, karena baca lalu bintuah amalah, bintuah semati, bintuah endeng. Bila kualif robbaka bita akhuri waktu. Sampunan yang tuntut Allah Ta'ala, sampunan yang salahan Allah Ta'ala, bita akhuri matlak, apabila keinginan, kekayunan, kemilik itu Allah Ta'ala di mana kegulan. Sampunan yang tuntut Allah Ta'ala. Walakin kualif nafsa, lagu tuntut diri, akhir koreksi diri. Sampai detik ini, sampai saat ini, bermilu ibadah di Allah Ta'ala. Tiang pengusang itu orang yang bila kekincang, kekayungan, kemerin si Allah Ta'ala. Bita akhuri adabik, lalu perintah Allah Ta'ala, kesuruh Allah Ta'ala, masih tania. Maka-maka milih sembahyan, sembilan ini tak sembahyan. Pekayungan Allah Ta'ala itu milih tekan pula. Lalu perintah Allah Ta'ala, masih tania. Sematon jari masih butuh pertolongan. Kita masih tidak menghiraukan mereka. Intisari berbahasa saat ini. Pertama, besar atau kecil rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur dan mari kita sama-sama berbagi dengan saudara-saudara kita. Yang kedua, jangan hanya kita memikirkan diri kita sendiri, tapi perlulah kita memikirkan orang lain, karena semuanya itu adalah ibadah. Akhirnya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang afiat, diberikan rezeki serta umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألهمنا علما نفقه به عوارضنا والوارد وارزقنا أمن الحجيج واحفظنا السليم وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمة شاء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.